Tristar Culinary Institute adalah pusat pelatihan dan kerja Tristar. Nah, kali ini Tristar Culinary Institute mengadakan pelatihan bagaimana caranya membuat aneka olahan jamur tiram dalam kemasan. Seperti jamur tiram crispy, nugget jamur tiram, sate jamur marangi rasa ayam, abur jamur pedas, dan bakso daging jamur sehat tanpa lemak. Sebelum praktek dimulai, peserta dipresentasikan oleh instruktur Tristar Culinary Institute bagaimana cara membuat dan bahan apa saja yang diperlukan. Tujuan pembuatan aneka olahan jamur tiram ini adalah praktis, mudah, dan yang pasti menghemat biaya produksi karena proses pembuatannya tidak memakai telur. Setelah presentasi selesai, peserta akan diajak praktek langsung bagaimana cara membuat aneka olahan jamur tiram ini tanpa memakai telur. Cara membuat jamur tiram crispy. Campurkan semua bumbu yang sudah disiapkan, aduk hingga rata. Goreng dalam minyak panas, tiris dan siap disajikan. Yang kedua adalah nugget jamur tiram. Masukkan ayam ke dalam mesin gilingan, aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan cetakan, lalu cetak sesuai cetakan. Lalu goreng dalam minyak panas. Tiris, siap disajikan. Yang ketiga adalah sate jamur bumbu marangi rasa ayam. Potong jamur kecil-kecil mirip dengan daging ayam. Setelah itu, bumbu dihaluskan sampai tercampur rata. Tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan potongan jamur. Setelah itu, tusuk jamur dengan tusuk sate. Bakar dengan menggunakan alat pembakaran. Setelah proses pembakaran selesai, sate jamur bumbu marangi rasa ayam siap disajikan. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya adalah abon jamur pedas. Pipihkan jamur dengan menggunakan alat pemipih. Haluskan bumbu dengan mesin blender. Masukkan jamur, aduk terus hingga adonan mengering. Setelah kering, tiris dan siap sajikan. Ini hasilnya, abon jamur pedas. Selanjutnya adalah membuat bakso daging jamur sehat tanpa lemak. Cara membuatnya sangat mudah. Siapkan semua bahan-bahannya. Giling daging sampai halus ke dalam mesin blender. Tambahkan bumbunya dan sebagian es.
aduk dengan kecepatan tinggi sampai tercampur rata. Siapkan air rebusan, cetak adonan menjadi bentuk bakso bulat, masak sampai matang. Nah, ini hasilnya, bakso daging jamur sehat tanpa lemak. Menu yang terakhir adalah membuat burger vegetarian. Masukkan bahan ke dalam blender, aduk hingga rata. Cetak burger dengan menggunakan cetakan bulat, lalu kukus, setelah itu digoreng. Tiris dan siap disajikan. Mudah dan praktis, bukan? Bagi Anda yang ingin mengikuti pelatihan ini, silakan datang langsung di Tristar Culinary Institute di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya atau telepon di 081-33-200-3300 atau kunjungi di www.kursustristar.com. Selamat mencoba, semoga sukses!